You are now live. Assalamualaikum followers Bonda. Hari ni kita live di rumah hutan Bonda. Ibu. Okay, 1, 2, 3, satu lagi. Hari ni Bonda dengan fashion baju terbaliknya. Diam ya. Bonda bangun tidur. Eh, semua bangun tidur. Hey! Eh, ni ni. Kaisha. Apa? Mak siapa ni? Mak siapa ni? Anak siapa? Mak siapa? Okey dah. Tak, soalan cukup mas. Ha. Siapa yang urut ni? Berapa tahun umurnya? Abang kosmetik. Itu 32. Itu paling gede. Enggak, yang ada lagi yang gede. Lagi cantik itu kakaknya. Lah, 36, 37. Punya anak umur berapa? Umur 17 tahun. Lailah. Ayo saya pula. Okey, dekat rumah hutan kita berlive sekarang. Sekarang dah masuk waktu asar. Dah berkumandang waktu asar. Ini dari Jepang lagi tau. Sekat gigi itu. Okay. Gak apa gelang ya. Apa gelang? Aduh, dari kecil. Gak apa gelang. 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 Kasut Hermes, kasut LV, LV, handbag LV. Menginap rumah mana ni? Oh, Bonda excuse. Oh, ya. Have a great. Nanti datang malam boleh jumpa. Azan. So kita, mana kita? Nak menginap. Ya iyalah. Malam ni diorang nak ambil tahu. Malam ni saya tak ada. Malam ni saya datang. Datang eh? Bakawali. Okey, kita pergi sini. Okey. Eh, datang kita ngobrol-ngobrol. Ya, apa ngobrol lagi kok. Terima kasih ya. Ya, ya. Saya pergi ya. Oh, ini udah balik. Berbek-bek. Eh, okey. Amy, mana Amy? Mau bisa dipakai enggak? Amy. Kalau di rumah seni tak boleh bawa kesan macam tu. Nah, gua tidur pakai sepatu tinggi. Ya, enggak bisa. Nanti karyawan kita bantu angkat. Ah. Ya, biar saya yang angkat. Ya. Yang bayar ini nanti ibu bawa. Yang penting rasa LV, sport boleh. Pegang ya. First time. Eh, kau pegang je ni. Cepat. Mana? Tak ada kan? Tak ada. Mana? Jom. Sementara azan ni, kita masuk dalam dulu. Kita intai Bonda. Bonda. Berapa ni? Pakai handphone kami. Rumah Puan. Rumah Puan. Tengok Bonda nak menyuruh. Semput. Tak? Jelas tak? Jelas ke tak? Backlight. Jelas. Tapi backlight. Berapa yang backlight? Facebook 1000. Instagram 500. Dekat rumah hutan Bonda ni, assalamualaikum semua. Selamat hari raya. Kuih raya tak ada. Tapi buah tangan raya Bonda bagi sekejap ni. Okey. Bonda nak bagi kuih raya. Nanti kalau saya golah. Saya dah golah. Kalau ada orang nak jumpa, jangan bagi tu ya. Okey. Boleh, boleh. Okay. Maaf ya. Bismillah. Banyaknya orang minat. Ya, rumah seni Puan. Kan sekarang ada promosi. Oh, patutlah. Ramai sangat. Orang daripada Indonesia, daripada Qatar datang. Sebab tu rumah seni ni memang agak mahal sikit dia punya sewa. Tapi kebanyakannya yang datang tu itulah orang bukan daripada Malaysia. Orang Indonesia, tapi kebanyakannya orang Indonesia yang elit lah kan. Maaf lah pun.
Angin. Angin. Makan makan rojak tadi. Hmm. Jelas ke tak? Bapak jelas tak? Jelas. 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 Gambar terang. Sini kot. Sini orang ramai. Ya. Sini kot pun. Cuba dah pergi tempat lain. Oh, dia dah pergi tempat lain. Dia dah lari. Betul. Dia dah lari. Allahu Akbar. Allah. Maaf. Ah. Lagi kan. Okey, kepada semua followers, maaf dulu tak boleh konsentrate. Tadi bonda kan pergi ke rumah sungai, pergi tengok tanaman, baju pun terbalik. Ha, suami saya marah. Baju terbalik semacam je. Baru lepas apa tadi? Eh, ada perasaan ke? Ada. Ada ke? Ada, ada je yang fly-fly ketawa-ketawa. Ha. Tak ada. Saya tiba-tiba kan hyper hormon. Orang kata kenapa baju terbalik? Nak cakap lepas mandi, lepas main. Jadi mula alamak, saya kata tercabul mula. Okey, bonda nak cerita sikit. Bonda terpaksa. Bonda kalau buat produk, bonda takkan tipu. Yang mana ada, bonda cakap ada. Yang mana bagus, bonda cakap bagus. Kalau bonda ada kelemahan, bonda cakap. Sebab pada saya, nilai duit tu semua orang boleh cari duit. Tapi nilai kasih sayang dan kepercayaan pengguna tu lebih berharga daripada duit. Jadi kan, bonda nak buat produk yang terbaik dalam rumah Duha. Bila bonda upgrade formulation, memang herba tu sangat mahal sebab ekstrak. Tapi rupanya kurma Duha ni bila saya campurkan dengan herba tanah Melayu, dia tak boleh terima. Dia jadi masam. Tapi dia tak rosak. Masam. Jadi saya ada buat sikit lah kalau anda berminat. Ini produk yang ini baru. Ini yang okey, produk yang ada tanda batch ni. Okay. Ada tak banyak? Inilah produk ni, Kurma Duha. Ramai nak tengok dalam dia macam mana kan? Dia macam ni. Sama je bentuknya. Cuba kita tengok ya. Bonda keluarkan. Okay. Ini yang saya punya sendirilah saya tunjuk. Okay. Yang ini, ini yang formulasi lama. Yang orang sangat suka. Okay, ini formulasi lama. Orang komplain. Ini formulasi baru. Ini formulasi lama. Dia punya minyak lebih banyak dan lebih lembut. Dia susah nak bercantum. Okey. Bentuk sama je. Betul tak? Cuba tengok. Bentuk sama je. Okey. Jadi, apa yang bonda nak kongsikan hari ini, kebaikan formulasi yang bonda nak kasih harga sangat rendah yang tak pernah harga serendah ni. Dengar tak followers? Sebab kiri kanan ni banyak minat. Jadi dengar tak jelas suara saya? Jelas tak suara bonda? Komen sekarang. Jelas tak suara bonda? Kalau jelas kata jelas, tak jelas kata tak jelas. Bonda nak bagi harga durian runtuh. Sangat runtuh. Runtuh teruk. Jelas. Jelas. Okay. Kurma Duha yang bonda buat formulasi baru ni, ni formulasi baru. Tak banyak. Sebab saya tak nak nanti orang kata, kenapa Kurma Duha formulasi baru rasa dia masam. Bukanlah masam sangat, sedikit masam. Bukan banyak, sedikit masam. Jadi harga asal Kurma Duha ialah RM100. Tapi paling murah saya pernah bagi berapa? RM85. Hari ni bonda nak bagi. Tapi stoknya terhad ya. Anda boleh dapat dengan harga saya bagi RM70. Ya Allah, murahnya. RM70, ya. Wih, dia betul. Ya, tapi tak lama. Tak lama. Tapi tak lama. Mungkin saya bagi dalam hari Isnin ni, anda tak yang RM70 ni tidak ada pada stokis langsung, tak ada. Okey, dia ada pada stok saya sahaja. Dan kalau boleh, kalau anda berniat dengan RM70 ni, boleh dapatkan dengan stoki saya, order dulu, booking dulu. Jadi stok yang mana ada saja saya bagi. Mungkin saya bagi sehari, mungkin saya bagi dua hari promotion. Sebab promotion ni saya punya ketua marketing pun tak tahu. Saya yang bagi. Sebab stok tak banyak, saya cuma nak habiskan formulasi baru. Okey, apa yang saya letak dalam formulasi baru? Apa beza dengan formulasi lama? Berbeza. Formulasi baru ni, saya letak ekstrak daun durian Belanda. Ekstrak daun durian Belanda adalah tumbuhan Malaysia. Okay. Tetapi, durian Belanda ni sangat-sangatlah bagus. Antaranya orang ada bengkak, orang yang ada kanser, sangat bagus.
Jadi pada saya, harga tetap sama, kualitinya saya perbaiki-perbaiki. Sebab saya nak orang yang makan produk saya boleh mendapat kesembuhan dengan begitu cepat. Jadi bila saya buat produk tu, kelemahan dia ialah bila dia bermain dengan suhu. Itu saya bagi tahu awal-awal ya. Bila dia bermain dengan suhu, orang letak dalam kereta lama, dia akan kadang-kadang keluar keluar rasa masam yang lebih. Jadi saya tak nak, saya nak habiskan cepat. Satu, bila anda beli produk ni, pastikan kongsi dengan family, makan, jangan sampai tunggu lagi sebulan. Sebab kemaduan sebenarnya dia tahan dalam tempoh 6 bulan ataupun setahun. Formulasi lama. Ya, formulasi lama dia tahan dalam tempoh 6 bulan ke setahun. Formulasi baru bila saya buat ni, dia tak tahan lama. Sebab rupanya herba Arab yang saya campurkan dengan kurma dalam kurma duha, bila saya campurkan dengan herba Asia, dia tak boleh langsung. Salah penjagaan, salah suhu, dia akan jadi masam. Tapi tak rosak, dia jadi masam. Saya tak suka rasa tu. Saya nak dia rasa manis dan sedap. Ya, formulasi lama. Jadi saya nak kembali kepada formulasi lama. Kalau saya nak tambah pun akan datang bukan dengan herba Khatulistiwa. Mesti herba Tanah Arab. Dia tak boleh bercampur dengan herba Khatulistiwa. Sebab tu bonda bagi murah. Kalau anda berminat, harga dia RM70. Rasa dia masih sedap. Bukan saya kata rosak. Dia tak rosak. Masih boleh dimakan. Boleh dimakan. Ni ha. Rasa dia sedikit masam. Masam tu ialah ekstrak daun durian Belanda tu sendiri. Okey, kenapa daun durian Belanda ni bagus? Okey, banyak saya tengok ya. Orang yang ada pertumbuhan, orang yang ada kanser, dia cepat kiau. Durian Belanda, kalau kita rajin, ini formulasi saya ya. Kita yang duduk di kawasan kampung, tanam dekat keliling rumah, kita gunting dia dan jemur, lepas tu kita buat air teh. Dia adalah salah satu bahan untuk ubat kanser. Sebab tu bonda masukkan formulasi baru. Apa komen followers? RM70. Macam mana nak beli ni? Kat rumah hutan ada ke? Okay. Kalau bagi anda yang datang ke rumah hutan, boleh dapatkan harga RM70 ini bermula daripada hari ini, bermula daripada esok Ahad, Isnin dan Selasa. Tiga hari? Rumah hutan. Tapi kalau di luar, anda kena start booking dengan semua stoki saya. Macam mana nak tahu nombor stoki saya? Anda boleh lihat dekat web jrm.com.my. Okey, bila kita tengok dekat sana, dia ada nyatakan siapa pengedar yang terdekat. Okey, apa kebaikan kurma duha? Banyak orang yang suka dapat anak kan? Teringin saya nak anak. Sebenarnya salah satu untuk mendapatkan anak, bagi lelaki kena makan produk kurma duha. Bagi perempuan, elok makan Royal Bee. Kurma duha ni kalau lelaki makan, dia akan membantu untuk meningkatkan tenaga kelelakian. Dia bagus untuk buang angin, paling marvelous. Dan dia punya herba ni, dia adalah salah satu bahan yang paling kuat untuk detox dalam darah kita. Contoh gini lah ya. Bila kita menyedut udara, udara sendiri berlaku pencemaran kan. Jadi kita makan, makanan kita pun banyak mengandungi racun. Jadi macam ni nak detox darah. Kalau detox usus tu senang, kita makannya senang, dia buang, flush out buangan besar. Tapi kalau darah susah, sebab tu kadang angkat tangan susah, orang ada masalah sleep pun berkaitan dengan urat dan juga sendi. Jadi kurma duha ni sangat-sangat membantu. Sebab ini adalah rawatan secara tradisional, walaupun dia kurma dan dia adalah madu akasia. Jadi dalamnya saya letak juga buah zuriat. Buah zuriat ni masa saya belajar dengan salah seorang tabib Arab dekat universiti dekat Madinah pun ada menyatakan buah zuriat adalah salah satu bahan yang sangat bagus untuk kesuburan dan juga untuk orang masalah sakit kanser. Sebab tu saya sangat beria-ia nak mencampurkan. Kenapa? Saya nak stop sekejap, lepas tu sambung balik. Azan. Tak, bukan. Takut temperature dia. Oh, kita perlu panas. Okay. Kepada semua followers, bonda akan sambung dalam masa 5 minit. 5 minit sebab handphone saya panas. Okay. Nanti sambung balik 5 minit ya. Okay. Solat dulu. Follower. Banyak tak?